Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Andriana. Saya adalah salah satu pengelola toko material yang bertempat di Bayah Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Di sini saya akan berbagi cerita pengalaman mengenai seorang pemula yang mengawali bisnis buka usaha toko material. Toko yang saya kelola ini diberi nama PD Sukasari yang tepatnya berdiri tanggal 1 bulan 1 2016 silam. Kurang lebih 4 tahun yang lalu lah saya merintis beserta anak istri saya pun saya merantau ke daerah Bayah seperti saat ini. Di tengah perjalanan dagang saya selalu mencatat setiap kejadian-kejadian yang bermunculan yang saya temukan. Entah itu saya kesalahan dalam menjumlah, entah itu dalam penentuan harga jual, penetapan harga beli. Nah, di samping itu berjalan, saya pun atas bimbingan Forum Komunikasi Doa Bangsa menerapkan sistem POS, Point of Sale, yang dulu notabene saya pakai nota manual ditulis seperti itu. Sekarang alhamdulillah saya sudah pakai komputer sistemnya, seperti halnya yang berlaku di toko-toko modern sampai saat inilah. Dan bahkan saya pun sudah menerapkan sistem keamanan dengan CCTV 24 jam non-stop yang bisa saya cek kemanapun saya berada via handphone ataupun alat komunikasi lainnya lah. Dan secara pembukuan pun saya sudah ditertibkan dengan menggunakan basis komputerisasi. Atas itulah saya bekerja dari nol sampai saat ini dan mempunyai data. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih tetap bertahan. Saya di sini mencoba menerapkan toko serba ada. Gimana ya? Semi grosir gitulah. Jadi tidak toh saya berjualan toko bahan bangunan semua. Di samping itu saya berjualan alat listrik, pestisida seperti yang dilihat di belakang ini, dan bahan-bahan tambang ataupun alat teknik, alat pertanian, semua mencakupi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di masyarakat sekitar ini, bahkan sampai ke oli motor, oli mobil, spare partnya. Saya menjual semua dan tidak ada yang saya lewatkan secara begitu saja, karena saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Notabene yang orang menanyakan, saya tuh selalu ditulis setiap orang yang nanya barang yang nggak ada di toko saya tuh saya tulis 1, 2, 3, 4, kemudian nanti pun saya order ke sales-sales yang notabene pada datang, ataupun saya belanja sendiri jemput bola ke toko-toko yang notabene distributor gede gitulah. Dengan bermodalkan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, saya pun mencoba merintis toko seperti apa yang akan saya bikin pada waktu itu, karena banyak sekali lah di sini kompetitor yang notabene sudah lama mereka membuka toko usaha seperti saya ini. Di samping itu, saya pun seorang pemula, butuh dukungan serta doa dari orang tua dan istri, bahkan kerabat-kerabat dekat saya pun alhamdulillah turut mensupport. Bersamaan dengan itu, saya pun berorganisasi dengan FKDB, Forum Komunikasi Doa Bangsa, yang selalu membimbing dan mensupport baik itu secara finansial ataupun secara pembukuan administrasi yang lengkap untuk menyupport, mendorong kemajuan-kemajuan toko. Sampai saat ini saya berjalan di dalam keseharian, pertama saya pun berbagi tugas dengan istri saya. Adapun saya mengurusi hal teknis di lapangan, dan istri saya pun mengcover semua pembukuan dan lalu lintas keuangan, baik itu secara pembayaran ke sales ataupun pengambilan barang ke sales. Dan pada intinya jangan, kita seorang pemula jangan salah menempatkan parkir uang, yang meskinya sekarang jadwal belanja kemana, jadwal barang kemana. Nah, hati-hati pada saat itu. Yang paling krusial adalah menempatkan parkir uang, karena kalau misalkan salah parkir aja uang, bisa mengganggu regulasi perputaran uang di toko, karena kan tidak selamanya barang itu ada yang laku cepat, ada yang telat, bahkan sampai ada yang mengendap. Nah, disitulah kita harus punya data tertulis, dan ada data lah seperti misalkan buku harian. Nah, itulah bekal saya sampai saat ini. Alhamdulillah sampai saat ini saya mempunyai 10 karyawan yang saya bagi tugas semuanya, baik itu bagian pengiriman, bagian di gudang, bagian entah itu melayani di kasir ataupun di toko. Karena kan kalau toko saya itu kan sifatnya agak semi grosir gitu, eceran. Jadi yang beli itu gimana, tensinya agak banyak lalu-lalangnya gitu. Jadi karyawan pun yang di toko agak lumayan sedikit banyak, karena kan kalau misalkan belanja di saya, jadi kalau misalkan beli satu harganya segini, beli dua, beli tiga, yang grosir itulah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kebutuhan masyarakat tercukupi dengan adanya toko saya inilah. Sempat kesulitan dalam menentukan nilai jual, harga jual yang akan saya tepat, karena keterbatasan sedikit pengalaman bagi seorang pemula. Nah, berlandaskan teknologi yang zaman ini yang semakin pesat, saya pun mengacu kepada media-media sosial ataupun media-media online yang notabene belanja online seperti A, B, C, D itulah. Nah, saya berpatokan seperti itu, karena di sini pun sudah merambah belanja online ke berbagai media sosial yang ada di sekitar kita ini. Makanya untuk zaman sekarang pun kesulitannya yaitulah berbenturan dengan kemajuan teknologi saat ini. Harga pun kita harus benar-benar update, jangan sampai harga kita kemahalan, harga kita kemurahan. Mending, cuma kan kalau murah kita labanya sedikit, kalau misalkan mahal otomatis orang juga nggak bakalan mampir ke kita. Nah, jadi di saat ini memang situasi kan globalisasi ini emang kita dituntut harus selalu bahkan menerapkan sistem kreativitas di toko ini, entah itu dalam memajang jualan ataupun dalam segi pelayanan. Kita harus menerapkan terobosan-terobosan baru yang notabene mengikuti trennya masa kini. Dari pengalaman-pengalaman saya yang kurang lebih 4 tahun saya membuka usaha ini, bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan pengen membuka salah satu usaha, kita harus benar-benar fokus pada satu titik target yang mana kita telah tentukan, yakni kita menentukannya harus benar-benar fokus, dan jangan lirik kanan lirik kiri, terus aja fokus, terus berusaha kejar target itu semaksimal mungkin, dan dibarengi dengan doa. Mudah-mudahan segala apa yang kita tuju Tuhan mengabulkan. Mungkin sekian pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemula yang ingin membuka usaha seperti saya ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.